Dalam warga kerajaan, salah satu yang paling berbahaya dalam abad yang ini dan bahkan mulai abad lalu adalah the crossless Christianity, tanpa cross. Kekristenan tanpa salib. Sebab mereka mengatakan semua penderitaan saya tanggung Tuhan dan kita tinggal menikmati saja. Di dalam Yohanes pasal 21, mujizat pertama kan Yohanes 2, Yesus bekerja di sebuah rumah. Air jadi anggur, itu gambaran daripada betapa pentingnya keluarga bagi Tuhan. Tapi juga Tuhan tidak melupakan, yaitu marketplace. Ya, kapal yang kosong itu penuh dengan ikan, saudara ya. 153 ekor. Saya sampaikan khotbah saya dengarkan aja. 100 itu gambaran mujizat di mana Abraham yang sudah mati pucuk bisa punya anak ya. Tidak ada mustahil. Yang 50 itu tahun Yobel. Dan 50 saudaraku artinya semua yang hilang akan dikembalikan kalau tahun Yobel dan juga Pentakosta. Tiga ilahi dan tiga juga berarti ada hari ketiga bagi kita. Tetapi Yesus berkata kepada Simon Petrus, waktu itu tidak dipanggil Simon lagi. Ketika sudah dipulihkan dia kembali jadi Petrus, jadi Kefa. Sesungguhnya ya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan kau berjalan kemana saja yang kau kendaki. Engkau, kamu, kamu, kamu. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua ataupun dewasa. Engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau. Membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dengan demikian dinyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan memuliakan Allah.
Saudara yang kasih Tuhan, dan Yohanes 21 menarik sekali. Ketika Yesus berkata, come and dine. Mari dan makanlah semua suka. Tapi kemudian dia memisahkan Simon. Simon Petrus yang berkata, feed my lamb. Come and serve. Datanglah dan melayani bersama dengan aku. Tapi yang terakhir ini, come and die with me. Follow me, kata Yesus. Saudara harus tahu bahwa Yesus menunjukkan betul-betul dia ilahi. Bukan cuma dengan kebangkitan, tapi dari cara bicaranya. Tidak ada manusia berkata amin, amin ada di depan. Sesungguhnya itu adalah amin dua kali. Verily, verily. Bahasa aslinya amin, amin. Semua manusia mengatakan amin itu pernyataan Tuhan sesungguhnya demikian. Di belakang. Tapi dia bicara di depan. Dan benar-benar Petrus mati, saudaraku. Ketika dia mengabarkan Injil sampai ke Rom, saudara. Tentunya bukan sampai ke Rom, dia dibawa ke Rom. Disalibkan kepala di bawah, kaki di atas. Yakobus, saudara Yohanes dipancung, saudara. Yohanes ketika saudaraku dimasukkan dalam kuali isinya minyak mendidih. Tapi dia gak mati. Sebab Tuhan berkata, kalau aku mau hidup sampai dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Hanya satu urusanmu, follow me. Buat setiap Anda. Gak usah kepo, gak usah ngurusin orang lain. Ya nanti Pak Arifin jadi bagaimana, gak usah. Urus dirimu sendiri, jaga diri aja susah. Karena itu kita harus ingat, jangan percaya dengan the crossless Christianity. Yesus berkata, sangkal diri. Mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap dunia. Ya. Sebab ketika kita dibaptiskan, itu kan itu penguburan. Kita memulai dengan mati bagi dunia dan hidup bagi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tapi yang terakhir, come and die. Renungkan itu. Hiduplah di dalamnya berkemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi, saudara. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik doang nih. Excellent, gak ada yang excellent, gak ada yang awesome. Cincin kabarnya gimana hari ini? Baik. Siap. Datang telat jadi ditembak. Oke. Kita mau persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Percaya saya, setiap kali saya memulai suatu service saya akan bilang gini, kita ada di tempat ini bukan karena suatu kebetulan. Amin. Kita ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa aja di mana aja, bisa aja lagi pergi camping, bisa aja di mana, bisa aja di rumah sakit, bisa aja masih kerja. Ya. Tapi kita ada di tempat ini, aku percaya itu hanya karena benar-benar kasih karunia Tuhan dan tidak ada yang kebetulan. Amin. Tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita siapkan hati kita, kita mau mulai kebaktian kita pada siang hari ini. Dan kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan kami bisa ada di tempat ini. Kami bisa datang mencari hadiratmu ya Tuhan. Kami datang mencari hatimu ya Tuhan Yesus. Dan kami bisa ada di sini itu benar-benar ya Tuhan karena kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang pimpin kebaktian ini ya Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah bukakan hatimu untuk Pastor Hani ya Tuhan, sehingga beliau bisa menyampaikan hatimu kepada kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang ya Tuhan, kami tidak akan kembali sama ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang datang ya Tuhan Yesus, hati kami diubahkan ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, kami mungkin datang ya Tuhan dengan letih lesu ya Tuhan Yesus, kami diberikan kekuatan. Kami yang datang dengan beban berat ya Tuhan, kami diberikan kelegaan ya Tuhan Yesus. Yang datang mungkin dengan hati yang hancur ya Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, penghiburan itu daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Dan kami percaya, semua yang percaya katakan
Amin, 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 amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara, om, tante, kalau bisa ya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Come on. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like. Sedang di bawah ya Tuhan, kami sedang bermasalah, kami mungkin sedang
banyak masalah ya Tuhan, banyak pergumulan kami Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, kami bisa melihat Engkau melalui permasalahan kami ya Tuhan. We can look through You through our adversity, O Lord. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian ya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata ya Tuhan, Engkau menjagai kami ya Tuhan. Even though You walk through the valley of the shadow of death, di mana biarpun kami berjalan melalui bayang lembah bayang-bayang maut ya Tuhan, tapi Kau ada bersama-sama kami ya Tuhan. Gada-Mu dan tongkat-Mu itulah yang menjagai kami ya Tuhan, melindungi kami ya Tuhan Yesus. Thank You Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau dimulai.
menjadi tempat kami berharap, ya Tuhan. Tidak ada lain, tidak ada Allah lain, tidak ada nama lain, tidak ada Tuhan atau ilah lain, ya Tuhan Yesus, yang melebihi Engkau, Tuhan. Yes, Lord. Yes, Jesus. Bertahtalah dalam hidup kami. Bermegahlah dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Dan Engkau ditinggikan, dimuliakan.
setia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Nikmati hadirat Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Engkau sudah angkat kami, Engkau sudah berikan kehidupan yang baru. Dosa yang melilit Tuhan puluhan tahun ini, semuanya sudah terlepas dari kehidupan kami. Hanya Engkau, hanya Engkau yang bisa melakukan itu dari kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan pengajaran yang sederhana bisa kami terima dengan lapang dada Tuhan. Mungkin ini teguran, mungkin ini peringatan, mungkin juga Tuhan satu dorongan bagi kami untuk tetap setia mengikuti Sebab Engkau adalah pribadi yang sangat setia. Terima kasih. Firman-Mu mengatakan jika kami mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaannya melebihi dari segalanya. Biarlah kita tetap setia mengikuti Dia. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mau berbicara Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan saudara duduk, terima kasih. Good morning everyone, selamat pagi semuanya. Saya akan bicara tentang topik kesetiaan, saudara. Saya anggap bahwa kesetiaan itu adalah salah satu kekuatan yang dahsyat, saudara, di dalam kerajaan Allah. Tanpa kesetiaan, tidak ada satupun yang kita bisa catat dalam history ini. Sebab manusia biasanya memilih apa yang gampang, apa yang enak, apa yang menguntungkan bagi diri kita sendiri. Tadi pagi, kalau saudara masih sempat dengarkan suara gembala dari Pak Arifin, jelas sekali dia memperingati kita, dia menegaskan bahwa terlalu banyak orang Kristen yang memilih Tuhan Yesus itu tanpa salib, tanpa penyangkalan diri, maupun tanpa pengorbanan. Kristen mereka akan menjadi begitu lemahnya dan Kristen mereka akan menjadi sangat memalukan sekali jika pencobaan itu datang. Saya peringatkan untuk cuma di lokal sini bahwa kehidupan tidak semakin damai, kehidupan ini akan semakin kacau dan kalau kita tidak membenahi iman percaya kita maka kita akan ya babak belur begitu dengan keadaan di dunia yang sekarang semakin hari semakin ya, menakutkan. Oleh karena itu izinkan saya untuk menabur di dalam hati saudara, pikiran saudara tentang perkara satu ini yang mungkin saja tidak perlu diajarkan lagi, yaitu mengenai faithfulness. Saya tahu kok Anda-Anda ini faithful terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua, bahkan terhadap panggilan Tuhan di dalam diri saudara, saya tahu. Dan saudara sudah tahu persis harga daripada kesetiaan itu juga mahal. Ya, kalau tidak ada pengertian di dalam hati ini bahwa kita harus bayar harga, walaupun kita tidak perlu naik ke kayu salib, tapi kita bayar harga setelah kita ngomong, Tuhan sendiri ngomong pikullah salibmu. Pikul salib itu bukan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus sudah lakukan itu. Tapi kita harus berani bayar harga untuk tetap setia sampai akhir. Ya. Kenapa saya ingin drop
ataupun saya ingin katakan kepada jemaat pada pagi hari ini mengenai kesetiaan. Bukankah kesetiaan ini ya sangat kuno sekali dan mungkin ada mudah sekali untuk dimengerti. Yang jelas adalah begini, kita hidup di kultur cancel, saudara. Ya, kultur cancel ini begitu semaraknya ya selama 10 tahun akhir ini, sehingga mengikis habis semua yang kita bangga-banggakan dulu. Kalau jadi suami itu harus setia, jadi istri itu harus setia, jadi pegawai itu harus setia. Sebab kita jelas sekali, apalagi kita hidup di Australia ini, salary saudara beda cuma sekitar 200 saja mereka pindah kerja. It doesn't make sense. Saudara lihat di sini, kalau saudara employer, saudara punya bisnis begitu, semua, ya, semua yang punya bisnis akan setuju dengan permasalahan yaitu mengenai workers, siapa yang bekerja untuk mereka. Karena kebanyakan daripada kita sudah enggak becus minta dibayar mahal lagi. Pulangnya cepat lagi. Ya. Don't care about everything, yang penting that's it. Kita warga kerajaan enggak bisa begitu. Sometimes kita harus bayar harga walaupun kerja ekstra enggak dibayar, kita tunjukkan kita ini perwakilan dari siapa. Amsal 20 ayat 6, ada satu, siapa yang belum menikah di tempat ini? Bentar. Siapa yang menikah di tempat ini? Tolong angkat tangan, yang enggak menikah masih banyak sudah ya. Loh, ada yang menikah enggak angkat tangan? Masih mau single. Ini adalah ayat yang saya akan baca, ini merupakan satu tips. Kalau saudara masih single untuk mencari pasangan hidup. Amsal 20 ayat yang ke-6 dikatakan begini, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Wah, ini promosi diri sendiri ini. Kebanyakan hoax juga saudara. Ya, ditambah-tambahin micin lah. Saya baru tahu saudara, kemarin ada orang mengungkapkan micin itu sehat. Ya. Saya enggak tahu ilmu dari mana dia dapatkan. Ya. Tapi yang jelas adalah ya, kalau kita ini ngomong kita ini baik hati, kita ini hebat, kita ini loman, kita ini pemberi, kita ini, ya pokoknya yang plus-plus itu, semuanya bisa dikarang. Seperti Anies Baswedan ngomong, visi dan misi itu bisa dikarang. Ya. Jadi kalau kita mau promosikan diri sendiri, itu bisa dikarang. Tetapi lihat ayat ini, dikatakan begini, tetapi orang yang setia, siapakah yang akan menemukannya? But who can find a faithful man? Saya yakin percaya bahwa perkataan ini perlu kita camkan untuk bisa menjadi orang yang terbukti setia. Kalau kita promosi diri sendiri itu mudah sekali dan kebanyakan tidak benar. Tapi kalau kita dipromosikan orang lain yang melihat kehidupan kita, maka itu kebanyakan benar adanya begitu. Dan kalau andai kata di dalam kehidupan Anda, saudara menemukan orang yang setia. Saya kok dengar ya, pegawainya dari jemaat di sini, mereka lagi lama di Brisbane sini. Saya tanya tuh, pada waktu diajak makan begitu saya tanya, "Loh, masih kerja Bapak?" Masih. Perusahaan masih jalan? Masih. Wow. Kepada siapa Anda serahkan perusahaan di Indonesia? Oh, pegawai saya. Ini dia cerita, saudara. Pegawainya itu semuanya di atas 25 tahun kerja. Wow. Saya ngomong, wow, Indonesia masih kita bisa temukan 25 tahun stick dengan satu perusahaan. Ya bukan karena mereka takut tidak bekerja ataupun ilmunya sudah kadaluarsa dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas adalah sifat kita untuk setia itu jarang sekali sebenarnya ditemukan di zaman sekarang, saat-saat sekarang ini yang cepat sekali untuk cancel. Convenient sudah cancel, sudah booking nanti malam jam 6 ya, di mana makan dinner di restoran itu, booking melalui online, kemudian
ada sesuatu yang merubah, cancel begitu. Cepat sekali. Kalau booking makanan dan mungkin restoran sih oke-oke saja lah, tidak ada pengaruhnya. Tetapi yang jelas kalau saudara cancel, hubungan saudara, ya, antara saudara kandung, sibling, ataupun suami dan istri, orang tua dan anak, itu agak mengerikan, saudara, karena itu tidak biasa terjadi. Berapa banyak rakyat itu kalau sedang kampanye seperti Indonesia lagi, ya, tahun depan akan memilih presiden baru, janji-janji dari para politik, tokoh-tokoh politik ini gede-gede semuanya. Tetapi setelah dipilih, apakah mereka melakukan janji sesuai dengan janji mereka? Masih tanda tanya besar. Dalam perayaan pernikahan pun, selalu pasangan suami dan istri itu kita anjurkan untuk setia loh ya, dengan sumpahmu, dengan vows. Mengapa kita tekankan kesetiaan? Sebab tanpa kesetiaan, pengaruh saudara itu akan sangat terbatas sekali. Tanpa kesetiaan, pengaruh saudara itu akan terhapus dalam sekejap mata. Jadi kesetiaan itu enggak bisa begini. Seumpama ada suami di sini ngomong sama istrinya, aku setia dengan kamu. Janji, sumpah setia. 360 hari dalam setahun. Sumpah aku setia kepadamu. Tapi berikan aku 5 atau 6 hari. Ya. My me time. Berarti dia ngomong 5-6 hari ini bisa enggak setia. Saya bisa bayangkan kehidupan yang model kayak gitu. Saudara enggak tahu hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, ataupun hari yang kelima. You have no idea. Mereka mau ngambil di bulan Januari atau di bulan apa saja, saudara no idea. Saudara jadi was-was, saudara jadi khawatir, saudara jadi curiga. Makanya pengaruh itu akan di wipe out. Saudara mau baik, saudara mau hebat, saudara bertanggung jawab selama 360 hari. Tapi yang 5 hari ini akan mau wipe out semua. Tanpa kesetiaan, pengaruhmu itu akan terbatas maupun hilang. Dan tanpa kesetiaan juga begini, talenta apapun juga yang saudara miliki, itu akan sirna begitu saja. Tapi dengan faithfulness, dengan kesetiaan, itu akan merubah sesuatu yang membosankan, sesuatu yang biasa itu menjadi sesuatu yang miraculous, sesuatu yang luar biasa sekali. Bahkan bisa mentransformasi orang yang boleh dikatakan biasa saja menjadi seseorang yang bisa achiever. Seseorang yang bisa meraih. Saya enggak tahu saya mau cerita ini atau enggak. Saya punya kakak ipar, saudara. Pada waktu itu ada kesempatan dia untuk meninggalkan perusahaannya. Perusahaannya lagi mau kolaps. Tapi nasihat dari Pak Arifin kepada kakak ipar satunya ini, dia katakan begini, tetap setia. Nasihat yang gila. Kalau kapal mau keram biasanya larilah. Tapi tetap setia. Menyingkat cerita, bosnya itu bisa lihat orang ini paling setia. Memang tetap kapalnya karam, saudara. Tapi ketika bos ini memiliki teman lain, teman ini meminta nasihat, punya enggak kamu orang yang aku bisa percaya? Saudara, bos ini tanpa ragu-ragu ngomong, si A, kakak ipar saya. Sejak saat itu, sebelum kapalnya karam, dipindah dia ke perusahaan itu. And the rest is history, saudara. Ketika perusahaan ini juga kalem, bangkrut dan lain sebagainya, dia sudah keluar dengan perusahaan sendiri. Andai kata tidak setia dalam perusahaan ini, maka dia tidak akan pernah meloncat ke sana. Bahkan memiliki perusahaan sendiri. Sampai sekarang diberkati, sangat diberkati. You have to understand about the power of faithfulness. Dalam Alkitab saudara ada persahabatan yang kalau boleh saya katakan kesetiaannya itu
extraordinary. Dan kebanyakan aliran yang agak sesat, bukan agak, saya koreksi, aliran sesat yang sering mengambil kisah antara Jonathan dan Daud ini menjadi salah satu dasar bahwa Alkitab mengajarkan hubungan sesama jenis. Padahal kalau saudara selidiki, dua-duanya nikah, dua-duanya punya istri. Dan juga kalau boleh saya katakan, apa yang terjadi antara Daud dan Jonathan ini melukiskan bahwa kasih agape itu yang menaungi kedua individu. Kedua individu ini memiliki kesempatan untuk tarung sendiri, untuk saling membunuh, saling memusnahkan. Tetapi oleh karena kasih agape, ya, itu Jonathan dan Daud itu bisa disatukan dalam satu covenant, dalam satu perjanjian, persahabatan, sampai perjanjiannya itu benar-benar memelihara keturunan yang selanjutnya. Terus tiap hari Minggu kita melakukan perjamuan kudus. Ini tidak main-main. Ini suatu tanda, suatu action, suatu tindakan kita mengikat perjanjian kita dengan Tuhan sendiri. Amin. Justru itulah kalau boleh saya katakan. Saudara enggak bisa. Ya, walaupun saudara mau duit segudang, kayak duit mau apa, siapin untuk si anakku, ya si B ini, si C. You have no idea about life. Yang paling aman adalah ketika saudara mengikat perjanjian dengan Tuhan yang memiliki keluarga saudara. Maka keluarga itu akan dipelihara oleh Tuhan kalau saudara setia. Jonathan ini hebat. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada benak Jonathan pada waktu dia lihat Daud masuk dalam keluarga mereka. Jonathan ini adalah the prince, putra mahkota yang akan menggantikan ayahnya Saul, Raja Saul, raja pertama daripada Israel. Dia sebenarnya potensi menjadi raja kedua dari bangsa Israel. Tetapi ketika dia lihat Daud, I have no idea, Bible tidak katakan apa-apa. Dia bisa melihat bahwa Daud inilah yang akan menggantikan ayahnya. Can you believe it kalau dia itu bisa begitu secure-nya, posisinya bisa diambil orang lain. Dia katakan, you are the right man. I have no idea with my life, but you are the right man. Kemudian dia berikan royal robe, dia berikan juga panahnya, dia berikan pedangnya kepada Daud. Itu pertanda secara simbolik bahwa Daud akan menggantikan ayahnya, ayah Jonathan. Dan ketika itu mereka ngambil satu perjanjian, covenant, yang tidak bakal terlupakan. Daud sendiri ketika dia ada di istana, ini Jonathan sudah lama, ya, sudah meninggal lama. Ketika itu Tuhan cuma drop satu pemikiran blok, di dalam pikiran Daud. Kemudian dia teringat, dia tanya kepada pegawai ataupun ya pesuruh pada waktu itu, dikatakan, apakah engkau tahu masih ada keturunan daripada Saul, anak ataupun keluarga daripada Jonathan? Dan akhirnya pesuruhnya mengatakan begini, ada satu, Mephiboset. Mephiboset ini hidupnya sengsara, lumpuh. Pada waktu dia masih baby, saudara, dia digendong oleh babysitternya, lari karena dikejar musuh, jatuhlah baby. Akhirnya lumpuh. Disembunyikan di daerah Lodebar. Ganti nama supaya tidak ada orang tahu bahwa ini putra daripada Jonathan. Tapi justru Daud katakan begini, engkau tahu di sana? Jemput dia. Kirim kereta kerajaan, dijemputlah. Ketika Mephiboset dengan pakaian yang lusuh begitu, mungkin itu yang terbaik saat itu, dia masuk ke dalam istana Daud, yang sebenarnya adalah istana kakek dia. Dia lumpuh, tidak bisa berdiri. Dia cuma ya mungkin berbaring di pelataran istana. Dia cuma menikmati, katakan, wow,
aku bisa apa nih ya, aku bisa rasakan kalau aku dulu ya hidup di sini atau lain sebagainya. Kemudian si siapa ini, si Mephibosheth, Daud, Mephibosheth menantikan sesuatu dan akhirnya Daud muncul. Daud muncul. Daud teringat begini, jangan kau pernah takut. Why? Sebab papamu Jonathan mengikat perjanjian dengan aku. Mulai hari ini jangan tinggal di Lodebar, ini istanamu juga. Diberikan satu ruangan khusus untuk Mephibosheth. Saudara, anak yang lumpuh, orang yang punya jalan dengan mungkin dengan tongkat, masuk ke dalam ya dining room daripada istana, duduk bersama dengan putra dan putri daripada Daud. Ganteng-ganteng, Absalom itu gantengnya luar biasa. Bintang film mana, Hollywood aja, enggak ada yang pernah gantengnya si Absalom. Sampai dikatakan Alkitab menuliskan begitu tampannya orang. Ketika mereka muncul pagi hari, breakfast, mereka melihat, "Hei, siapa kamu?" Mephibosheth tersenyum, mungkin seperti orang Korea aja, cuma ya hormat begitu. Tetapi dengar baik-baik, oleh karena perjanjian dengan Daud, Jonathan menempatkan Mephibosheth di istana. Saya enggak tahu anak-anak saudara, apa yang menjadi kekhawatiran, ataupun Anda sebagai anak, kadang-kadang orang tuamu khawatir segala dengan kehidupan. Percaya, sudah punya di tempat ini lebih daripada Daud, Kristus Yesus. Kalau saudara mengikat perjanjian dengan dia dengan setia, saya yakin percaya, saudara akan mengalami berkat daripada dia. Berkat daripada dia. Nah, bicara tentang faithfulness, bicara tentang kesetiaan, saya mau beri satu tekanan begini, one of the most powerful forces. Mungkin saudara enggak anggap ya, kalau belum menemukan hasilnya itu kesetiaan itu rasanya sulit banget untuk dilakukan. Mumpung istri saya enggak ada di sini ya, saya mau cerita. Saya pada waktu pacaran dengan Bu Aneke ini banyak perbedaan, banyak sekali. Sehingga kalau boleh dikatakan hitam di atas putih mustahil, untuk bisa nikah itu mustahil. Background berbeda, ekonomi berbeda, ya utak juga berbeda, pendidikan berbeda, ya keluarga juga berbeda, semuanya berbeda. Nah suatu hari saya ini cuma kepingin punya istri seperti dia. Dia datang bersama pacarnya, orang yang sangat terkenal sekali di kota saya Surabaya, pemilik toko mebel, saudara, mebel yang nomor satu di Surabaya. Ketika dia datang begitu, saya lihat lincah. Saya dulu ini minder dan juga quiet. Saya ini orangnya quiet, trust me, saya ini orangnya quiet. Ya ketika saya lihat dia seperti bola bekel, enggak ada gadis-gadis di sini main bekel lagi sebenarnya. Dia lincah, dia wah, pokoknya kalau ada dia suasana berubah. Saya cuma ngomong sama Tuhan begini, "Tuhan, aku besok kalau punya istri, aku mau seperti dia." Lah Tuhan punya sense of humor lainnya sebenarnya. Mungkin saat itu dicatat entah malaikat yang keliru atau gimana, I have no idea. Ternyata bukan seperti dia, sepertinya dicoret. Dialah jadi istri saya. Nah ngomong-ngomong seminggu kemudian putus daripada pacarnya itu. Sebab ketika itu diinjili sama Pak Arifin, sama kakak perempuan saya untuk terima Yesus. Ibu Anda keterima Yesus, tapi pacarnya enggak mau. Karena pacarnya masih orang Katolik. Dan ketika ngomong-ngomong pulang dari rumah itu setelah terima Yesus, ditanya tuh sama Pak Arifin, "Kalau kamu nikah gimana? Bisnis nomor satu apa istri? Atau keluarga?" Jujur pacarnya ngomong gini, "Sorry ya kamu kalau nikah sama aku, bisnis nomor satu. Kamu bisa nomor tiga, nomor empat, nomor lima, I have no idea. Pokoknya bisnis nomor satu." Nah setelah itu ngomong tuh sama Pak Arifin ngomong putus saja. Sengsara lu nanti. Karena ini tampan juga saudara. Tampan, berduit, geng, apa? Famous lagi. Putuslah dia. Nah setelah putus,
yang jadi sopir saya, saudara. Mulailah film Korea itu terjadi, saudara. Saya ada hati tapi saya tidak mau ngomong. Menyingkat cerita, saudara, dia juga tidak tahu kalau saya ini ada hati dengan dia. Ya, penjajakan secara diam-diam, ya. Jadi dia tidak tahu tapi saya berusaha untuk ngukur cocok enggak ini orang. Menyingkat cerita, saudara, dia masih lihat, wah, dia minta Tuhan nganulis, ya, ini suamiku bakal begini, 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 dikirim loh sama Tuhan. Persis apa yang dia minta. Saya yang jemput dari airport, ya, ketika itu entah gimana, enggak cocok begitu, dia bawa cincin, saudara, berlian lagi. Si pria ini, dari Bandung, ya. Saya ngomong namanya, serba kasih ketemu, tahu, punya itu entah gimana enggak cocok, cincinnya dibuang. Waduh, kalau ada Apple tag gitu saya pasti ketemukan cincin itu. Dibuang begitu saya anter orang ini ke bandara lagi. Menyingkat cerita, saudara, tiga kali ada calon-calon. Tapi setelah tiga kali itu dia tahu kalau saya seneng sama dia. Cuma dia masih punya pilihan. Dulu saya pikir kejam banget ya wanita ini. Tapi setelah jadi orang tua saya tahu. Setelah jadi orang tua saya tahu. You have to choose the best. Sebelum cincin ini melekat, you still have chance to choose. Setuju enggak? Memang kelihatannya sadis lah. Kalau putus-putus itu sadis. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab you have to choose the best for you. Tuhan akan memberikan kesempatan. Tiga kali, saudara. Saya dipatah hati, ya, saya broken hearted karena dia memilih yang lebih baik daripada saya. Saya sakit pada waktu itu, saya cuma ngomong begini, Tuhan, I don't know what to do. Dulu, walaupun enggak setua ini, dulu masih rambut saya juga panjang, saudara. Lumayanlah, ya. Apalagi adiknya Pak Arifin, saudara. You have to know. Banyak yang ngejar saya juga, tapi saya tetap setia kepada wanita satu ini. Ya mungkin kesetiaan itulah yang Tuhan perhitungkan. Ya, Tuhan perhitungkan. You have to know that kesetiaan itu penting sekali, powerful sekali. Ya, powerful forces di dalam kehidupan. Saya enggak bisa bayangkan kalau saya enggak hidup dengan Ibu Anne. Truly. Nah, di sanalah saya mulai belajar. Saya belajar banyak mengenai kesetiaan. Saya setia dengan Tuhan, saya setia kepada istri, saya setia kepada anak-anak, saya setia kepada panggilan saya setia kepada destiny. Dan saya pelajari ini. Kesetiaan itu bukan satu goal, gas, semuanya selesai. No, bit by bit, sedikit demi sedikit. Ketika saudara kuasai ataupun berkemenangan di satu bidang, Tuhan cuma ngomong begini, good. You are faithful and good servant. Kemudian dia sambut begini. I got more for you. Aku punya lebih lagi untuk engkau. Hanya ada ayat begini. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara-perkara besar. Dia selalu ngomong, Tuhan selalu ngomong, kamu setia ini, aku berikan lebih banyak lagi. Lebih besar lagi. Makanya itu so powerful, saudara, untuk menjadi setia. Saya enggak tahu apakah saudara itu sekarang enggak ngerti tentang kesetiaan atau sengaja memang enggak mau ngerti tentang kesetiaan. Begitu banyaknya, cepatnya orang pindah gereja. Come on, give me a break. This is your family. Family ada permasalahan. Cuma kita harus tahu persis permasalahannya itu apa. Sedikit, medium, ataupun large. Ataupun yang enggak bisa benar-benar ditoleransi. Saudara bisa benar-benar keluar gereja itu cuma yang keempat ini lah. Kalau benar-benar enggak bisa ditoleransi, terutama pengajaran sesat. Apa sih yang di require, yang dituntut daripada kita? Kalau kita ini mau berhasil mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan tidak lihat talenta kita, Tuhan tidak lihat kehebatan kita, Tuhan tidak lihat itu, saudara. Walaupun dia perlu talenta, tapi dia lebih mementingkan karakter dan kesetiaan.
Oh ya, tentu saja kita, Tuhan itu mengasihi kita semuanya. Tapi tidak semua akan dipakai Tuhan. Karena based on your faithfulness. Nah kita belajar, faithfulness itu semua daripada kita ini belajar. Di 1 Korintus 4 ayat yang kedua, 1 Korintus 4 yang kedua, ayat ini berbicara demikian. 1 Korintus 4 ayat yang kedua dikatakan begini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, dengarkan semua yang melayani Tuhan di tempat ini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai, bahwa mereka ditemukan sangat setia. Setia dalam bahasa Greek-nya adalah pistos. Diambil dari akar kata pistis. Pistis itu iman. Tetapi kalau ngomong tentang ditemukan setia, itu bukan sesuatu yang spiritual force, ya kekuatan daripada roh itu. Melainkan seseorang yang setia. It's so simple sebenarnya. Tuhan membutuhkan orang-orang yang setia untuk masuk menjadi pelayan-pelayan dia. Dan ditemukan di sana, arti ditemukan, found, itu dalam bahasa Greek-nya adalah eurisko. Eurisko itu Tuhan menemukan, Tuhan bukan cuma menemukan, saknyo, ya, aku temukan begini. No, Tuhan itu tahu persis, who are you? Tuhan itu mengetahui siapa diri saudara lebih daripada saudara mengetahui siapa diri saudara. Ketika dia temukan orang yang setia, there is no turning back daripada Tuhan. Ketika dia temukan saudara punya sifat setia, there is no second guessing. Tuhan tahu, Tuhan temukan orangnya. Padahal saudara belum siap mungkin saat itu. Masih tawar-menawar, tapi Tuhan ngomong, I choose you. Aku pilih engkau sebagai hambaku. Bertahun-tahun saya melayani di gereja ini, walaupun di luar juga dan lain sebagainya. Sangat jarang sekali saya temukan orang yang setia. Saya bisa saksikan dalam keluarga besar saya. Mereka mengajarkan kesetiaan. Makanya ketika ini saya pernah diprotes di gereja Melbourne. Saya diprotesnya gini, ada yang tanya, Om, kalau orang yang saya kasih itu sudah tunangan gimana Om? Cari yang lain Om. Ini pertanyaan yang menjebak. Kalau sudah tunangan tapi saudara masih lihat dia itu rasanya mabuk ya. Ataupun punya suara Tuhan dan lain sebagainya gitu. Wah saudara masih ngotot ini. Gimana Om? Saya ngomong, karena pengalaman saya ngomong gini. Selama belum nikah, masih ada kesempatan untuk ngejar. Wah, protes pendetanya, saudara. Wah, itu enggak benar tuh. Ya benar lah. Kita kan jadi penggodanya tuh. Enggak nangkep tuh. Kalau saudara itu lihat orang sudah tunangan, saudara mau, saudara masih karena, saudara ngejarnya ini bukan ngawur loh ya, ngejarnya karena suara Tuhan. That's my life. Saya sampai ngomong sama Ibu Aneka begini, kalau engkau belum kirim surat undangan pernikahanmu, I cannot stop loving you. Kan benar saudara, wong iki suara Tuhan. Ya mungkin orang lain tidak terima dengan pernyataan saya. But that's my life. Justru itulah yang menyelamatkan semua pernikahan-pernikahan saya. Saya tidak nikah dengan orang yang keliru. Dia juga tidak nikah dengan orang yang keliru. Tapi selalu diuji ya. Saya nguji. Bukan asal dengarkan suara saya kemudian. Wah iki wes pas. Wes. Ya Joy. Kita harus nguji apakah kita ini setia. Saya yakin percaya satu hal bahwa saya lihat banyak orang memulai dengan desire untuk setia. Di tengah jalan diserahin satu proyek. Tidak dikerjakan bahkan di-ignore. Jarang saudara, di zaman ini saudara bisa temukan orang yang setia, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa menyimpan rahasia, orang yang benar, orang yang otentik. You name it.
kalau ini ada di komunitas Anda, ada di grup Anda, ada di KC Anda, treasure it. Pelihara itu, sebab jarang sekali saudara akan temukan di dunia pada saat-saat ini. Pertanyaannya gini, ketika Tuhan melihat Anda saat ini, apa yang Tuhan lihat dari Anda? Well done, my good and faithful servant. Atau, well done, stick. Beres lu. Sudah tahu tuh? Well done, that's it, man. I cannot use you. Ada beberapa hal yang saya, saudara kok tegang sih hari ini? Beberapa benefit daripada faithfulness. Ya. Nomor satu, faithfulness, kesetiaan itu membangun iman. Yang kedua, faithfulness itu menyediakan, ya, atau satu, begini, membuktikan realitas daripada Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan itu bisa membangun keluarga dan relationship, hubungan. Yang keempat, faithfulness, kesetiaan bisa memberikan kita itu pikiran yang terang. Yang kelima, faithfulness, produce fruit, menghasilkan buah. Secara cepat saja, ya, saya tahu kampung tengah memanggil, faithfulness develops faith. I don't know how many years, saya tidak tahu berapa tahun saudara mengikut Tuhan, tapi yang jelas begini, selama kita mengikut Tuhan, kita akan ngadepin masalah. Tidak ngikut Tuhan ya dapat masalah, ngikutin Tuhan dapat masalah, tapi saya lebih choose ngikutin Tuhan dapat masalah. Why? Sebab iman saya terbentuk dalam hal ini. Why? Dikatakan begini, kalau kita lihat tantangan-tantangan kita di tahun-tahun lalu, dengan membandingkan hari ini, mungkin saudara-saudara ikut 10 tahun, saudara pasti akan ngomong kepada diri sendiri bahwa Anda bertumbuh saat ini. Anda bertumbuh. Why? Sebab reaksi 10 tahun yang lalu begitu dapatkan masalah itu, saudara panik, saudara nervous, saudara takut. Tetapi hari ini saudara ngadepin ya permasalahan yang sama, tapi saudara bisa percaya Tuhan. Kalau tahun 10 tahun yang lalu ditolong, pasti dia tolong juga tahun ini. Nah itu kan, bukankah itu ada satu iman yang bertumbuh di sana. Kesetiaan inilah yang membuat apa ini ya, iman saudara itu develop. Iman itu seperti muscle ya bagi tubuh kita. Kalau enggak dilatih ya lemah. Tapi kalau di ya saudara exercise, saudara bodybuilding dan lain sebagainya, itu akan kelihatan begitu strongnya. Kalau saudara mau ya mau beriman lebih lagi dari hari demi hari, jadilah setia. Jadilah setia. Sebab ini penting sekali untuk saudara ketahui, di Kolose 2, 6 dan 7 dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berarti kalau kita ini ada di dalam Kristus, kita akan dibangun, saudara. Faithfulness develop faith. Yang kedua, ya kesetiaan itu memberikan satu bukti atas Tuhan yang hidup. Ketika kita ngadepin, ketika kita menjadi orang percaya, orang Kristen, ngadepin permasalahan, digencet, disiksa, dipersekusi, dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap setia dengan panggilan kita. Maka itu merupakan satu message untuk orang-orang yang tidak percaya Kristus. Bahwa ada harganya ikut Tuhan yang setia. Think of Paul, ya. Bicara tentang Paulus dan Silas ini. Yang terjadinya di mana di Kisah Rasul 16. Pemimpin penjara itu ataupun kepala penjara itu tidak bertanya terlebih dahulu ketika Paulus dan Silas ditangkap, kemudian dia sendiri memasukkan ke dalam penjara, dia tidak pernah tanya ya
dengan apakah aku bisa diselamatkan? Tidak pernah tanya. Tetapi ketika earthquake, ketika gempa bumi itu terjadi, pintu-pintu penjara itu terbuka sendiri. Tergesa-gesalah kepala penjara ini datang ke penjaranya. Dia katakan begini, mati aku. Sudah pasti keluar, sudah pasti lari tahanan-tahanan. Tetapi ternyata mereka tetap di dalam ruangan. Pada waktu mereka lihat, my Lord. Ya, kepala penjara ini dilihat Paulus, Silas yang masih babak belur dihajar dan lain sebagainya. Masih setia, masih nice. Kemudian dia ngomong begini, dengan apakah aku dan keluargaku bisa diselamatkan? Coba lihat di sini, kesetiaan daripada Paulus dan Silas membuat satu realita bahwa Tuhan yang mereka percaya itu ada. Saudara ini sedang seperti showroom. Banyak sinar strobo, lampu-lampu ini sedang menyorot saudara. Reaksi saudara, respon saudara terhadap permasalahan itu penting sekali. Yang ketiga, faithfulness build families relationship. Saya melihat, saya tahun ini 25 tahun ya, gereja kita merayakan ulang tahun. Saya harapkan saudara bisa membantunya nanti. Ya, ada waktunya nanti saya akan tantang saudara dalam hal ini. Tapi yang jelas adalah begini, selama 25 tahun saya mengembalakan di gereja ini, saya lihat saudara bahwa banyak keluarga-keluarga yang bertumbuh, yang setia saudara. Bahkan sekarang saya bisa lihat anak-anak mereka itu diberkati. Anak-anak mereka juga bisa melihat orang tuanya setia dalam satu gereja dan lain sebagainya. Mereka ya, mereka bisa bertumbuh, mereka bisa menjadi, mengambil setidaknya contoh apa sih artinya kesetiaan. Dan kalau saya ngomong kita melayani satu dengan yang lainnya, dulu yang melayani di tempat ini cuma jemaat. Tetapi sekarang mereka masuk dalam kategori pemimpin juga. Nah, sudah bisa bayangkan kalau kita melayani dari tahun ke tahun ya, itu hubungan itu luar biasa sekali. Hubungan itu bukan cuma sekedar you and me and me, tapi benar-benar menjadi satu. Berapa saat yang lalu kita ada piknik di sana, sudah bisa rasakan. Ini saya sengaja saya post ke, saya kirim ke warga, satu pos warga ya, warga Indonesia di kota Brisbane. Mereka banyak yang reaksi begini, wah rame ya. Memang rame saudara. Ya, dan saya rasakan saya sebagai pemimpin ketika saya lihat Anda bisa mengasihi satu dengan yang lainnya, have fun together, itu that is something different. Ya, something different terjadi. Yang keempat, kesetiaan itu memberikan satu pemikiran yang clear, yang jelas. Misalnya begini, kalau kita ini setia, saudara tidak perlu untuk, apa ya istilahnya, untuk menerima ketika keadaan berubah. Apa yang saudara harapkan itu ada di tangan saudara. Tetapi orang yang setia itu, walaupun keadaan belum berubah, tetapi mereka tetap memiliki satu pemikiran, mereka tidak akan give up, mereka tidak akan give in, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Karena apa? Tuhan itu nyata bagi kehidupan mereka. Kalau kita setia mengikut Tuhan, saya berani bertaruh bahwa Tuhan itu lebih setia di dalam kehidupan kita. Jangan saudara mau gembar-gembor, aku setia loh ini. Saudara mau compare dengan kesetiaan Tuhan terhadap saudara. It's nothing kesetiaan kita. Justru itulah saudara seharusnya melihat. Melihat bahwa kalaupun keadaan belum berubah, saudara yang menantikan hasil, ya, hasil tes untuk mendapatkan PR atau apapun juga, saudara mulai khawatir, saudara berusaha untuk ini, itu. Saudara, tenangkan diri. You have to know. Tuhan melihat kesetiaan saudara. Tuhan melihat kebutuhan saudara. Tuhan melihat apa yang terpenting bagi saudara. Inilah yang penting bagi kita, supaya kita ini bisa tetap fokus walaupun keadaan kita belum berubah. It's tough, saudara.
is tough. But you know what? Karena kesetiaan kita itu selalu memberikan pengharapan. Pengharapanmu terhadap Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Amin. The next one, lahir. Kesetiaan itu menghasilkan buah. Tidak ada satu pun petani itu yang akan kecewa, yang akan ya ngomel kalau baru kemarin menanam benih. Dia tahu persis bahwa benih ini memiliki waktu untuk bertumbuh. Demikian juga buah-buah dalam kehidupan kita. Buah Roh Kudus, buah di mana kita memenangkan jiwa orang-orang lain, itu membutuhkan waktu. Jadi kesetiaan itu juga akan menghasilkan buah yang dulunya sudah lihat tidak mungkin. Seperti mama saya, keluarga saya. Dari semua keluarga, keluarga saya mengalami, keluarga Pak Arifin itu mengalami mujizat. Di rumah saya lihat dengan mata kepala sendiri, tapi saya tidak mau percaya Yesus. Why? Sebab saya pikiran begini, 19 tahun anak muda, ngapain harus ke gereja terus? Tidak fun. Tapi saat itu mama saya berdoa, sukacita, mungkin ada yang sudah klaim, Hani sudah masuk dalam kerajaan Allah dan lain sebagainya, padahal saya masih berdosa di luar sana. Ibu saya berdoa siang dan malam, dia cuma ngomong begini, ada waktunya nanti anak ini balik. Benar. One day frustasi, one day kepepet, tiba-tiba Pak Arifin datang ke kamar saya. Dia ngomong begini, sudah nyoba semuanya tuh di dunia. Ada hasil? Saya tidak berani jawab. Cuma dia ngomong begini, coba yang satu. Saya pikir apa? Coba Yesus. Masih orang bodoh, orang berdosa. Doa saya pun enggak dianggap dosa di mata Tuhan. Tapi kalau saudara berdoa seperti saya, berdosa. Saya ngomong begini, Tuhan kalau engkau ada, aku coba 3 bulan nih. Kalau 3 bulan ini works, ya aku follow engkau. Kalau enggak works, sorry, aku balik lagi ke teman-temanku. It's crazy, crazy prayer. Mungkin Tuhan tersenyum. Dia ngomong, engkau enggak tahu siapa aku. Mungkin dia ngomong begini. Akhirnya 3 bulan berjalan. You know what? Saya berteguk lutut, mulut saya ngaku, Yesus adalah Tuhan. Saya bahkan dedikasi hidup saya untuk melayani. How could it be? Karena doa seorang ibu. My mom pray for me. Dan akhirnya dia tahu persis waktunya untuk panen. Anaknya jadi orang percaya, bahkan jadi pendeta. Kesetiaan itu hore-hore, senang-senang, makan-makan, minum-minum, atau apa. Kesetiaan itu biasanya dibayar dengan air mata. Saya adakan seminar 7 gereja selama 7 minggu. Ini sudah berjalan 2 minggu, ini minggu Rebu nanti minggu yang ketiga. Bicara tentang 7 gereja. Saudara-saudara belajar dari kehidupan 7 gereja. Apa yang dikatakan Pak Arifin hari ini mungkin terpengaruh oleh seminar. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia katakan begini, banyak orang Kristen saat ini yang menginginkan hidup tanpa salib, tanpa memikul salib, tanpa menyangkal diri, tanpa mengikuti Yesus. How could it be? Kristen tanpa cross. Kehidupan kita itu masih, saudara, masih dikalami tes demi tes. Dan saudara harus tahu satu hal, bahwa tes itu akan menghasilkan testimoni. Testimoni itu akan menjadi valid ataupun menjadi satu kesaksian yang dahsyat kalau saudara itu setia sampai akhir. Di gereja Smyrna, saudara, ngeri saudara kalau saudara baca secara sejarah. Saya berusaha untuk menjelaskan 7 gereja ini bukan karena interpretasi saya. No, I don't dare to do that. Sebab di kitab yang paling akhir dari Wahyu dikatakan begini, kalau engkau kurangi, kalau engkau tambahi, semua perkataan dari kitab Wahyu ini, engkau akan mengalami ya, malapetaka yang luar biasa. Saya tidak berusaha untuk menerjemahkan ya, kitab Wahyu dengan interpretasi saya. Saya belajar bahasa aslinya dan sejarah itu yang paling aman. Saya persembahkan begitu banyaknya di Smyrna.
Saudara tahu pujian dari 7 gereja, 2 gereja yang mendapatkan komplimen daripada Tuhan. Yang 5 ditegur semuanya. Nah, Smyrna ini salah satu gereja yang mendapatkan komplimen. Tidak ada cacatnya sama sekali. Bahkan Tuhan Yesus ngomong begini kepada gereja, kepada pendeta gereja di Smyrna. Dikatakan begini, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, tetapi engkau kaya. Wow. Miskin itu sebenarnya adalah tanda kutuk di Ulangan 28. Tetapi kenapa di gereja Smyrna ini, malahan Tuhan itu puji, aku tahu kemiskinanmu, tapi engkau kaya. Apa rahasianya di sana? Saudara tahu bahwa gereja Smyrna ini dibuat miskin oleh pemerintah Romawi. Mereka tidak masuk kepada trade union, mereka tidak masuk ke dalam satu serikat kerja, oleh karena itu mereka tidak akan dapatkan pekerjaan apapun juga. Jadi mereka harus scratch, mereka harus cari makanan dari tong sampah. Saudara masih mau mempertahankan iman? Kalau saudara makan pun sudah sulit, saudara lebih miskin daripada pengemis. Saya mau tanya saudara, kita belum sampai di sana. Tapi mereka ngomong, no matter what, kita tetap percaya Yesus. You know what, sampai Tuhan ngomong, impress Tuhan. Namun engkau kaya. Ketika satu keluarga ini Polikarpus diadili karena mereka percaya jalan Tuhan, dimasukkan semuanya, dimasukkan di tengah-tengah stadium, mereka nonton saudara, mereka nonton seperti konser BTS saudara, mereka nonton, mereka tepuk tangan ketika dikumpulkan di sana, mereka berdoa semuanya. Pemimpinnya, coba lihat yang paling tua itu berdiri, itu kepala daripada keluarga itu. Kemudian dilepaskan dari kandang singa, tiger, dan lain sebagainya. Mereka dicabik-cabik mati semuanya. How could it be? Saya ngomong setia gampang. Coba dulu. Setia untuk Tuhan tidak gampang, saudara. But possible. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan itu pada kita. Be faithful until death. Bila mungkin engkau mempertahankan imanmu sampai mati, jadilah engkau setia sampai mati. Dari 12 nanti, seminarnya saya berikan dari 12 rasul yang mati normal cuma satu, yaitu Yohanes. Yang lainnya habis-habisan, saudara. Disalib, dipenggal, waduh, dibakar, ngeri. Kadang-kadang kita ngomong begini, where are you Lord? This is faithful person. This is faithful servant. Saya harap tidak ada satupun yang takut melayani Tuhan. Tapi kalau saudara setia, my God, you are setia sampai akhir, saudara. Sampai titik terakhir. Penutup. Saya mau mengingatkan saudara bahwa Tuhan itu memiliki satu rencana yang sangat besar sekali. Dan saya inginkan saudara bisa melihat seperti mata Tuhan melihat. Sehingga saudara tidak patah semangat, kecut hati, takut, menyesal, ngomel, dan lain sebagainya. Kalau saudara bisa melihat dengan cara Tuhan melihat keadaan saudara, maka ada satu pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Ketika Yesus disalibkan, pemikiran daripada orang-orang Kristen, pengikut Yesus pun, katakan begini, that's it man, it is finished, selesai sudah, Yesus kita mati, kita bubarkan iman Kristen. Tapi Tuhan punya kesempatan untuk mereka yang masih setia berharap kepada Kristus. Berharap kepada tutur kata ataupun perkataan Tuhan Yesus. Katakan pada hari yang ketiga aku akan bangkitkan. Aku akan bangkit daripada kematian. Kalau mereka tetap setia dalam perkara itu, mereka lihat kemuliaan Tuhan dalam kebangkitan. Oleh karena itu saya mau katakan, no matter what keadaan saudara hari, your best days are not behind you. Your best days ada di depan saudara. Amin. Setialah. Setia.
Setia dalam perkara kecil, maka saudara akan dipercayakan perkara-perkara besar. Saya yakin kalau andai kata ada ditawarkan setia sampai akhir, pilih itu. Memang harus air mata yang saudara harus bayar. You have no idea how tough is it. Tapi bukti gereja Smyrna, bukti dari para rasul, mereka mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu yang penting bagi kehidupan kekal kita. Amin. Bangkit berdiri. Setiap minggu kita diberi kesempatan untuk mengikat perjanjian yang baru. Saudara tidak perlu beritahukan kepada saya apakah saudara sudah mengingkari kesetiaan saudara. That is your secret. Tapi katakan kepada Tuhan, kalau saudara mau balik lagi kepada Dia, selalu tangannya terbuka bagi saudara. Hari ini pun, saya sudah ceritakan kepada saudara bagaimana Daud dan Yonatan mengikat perjanjian. Keluarga Yonatan dipelihara oleh Daud. Demikian juga. Percayakan keluarga saudara pada hari ini. Tuhan akan pelihara keluarga saudara. Tuhan akan arahkan langkah-langkah mereka. Anak-anak saudara dalam memilih jodoh pun, Tuhan akan bantu. Tuhan akan arahkan. Tuhan akan berkati. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Setialah. Setia sampai mati. Bapa, hari ini jelas firman-Mu sederhana. Tetapi mustahil kalau Roh Kudus tidak bisa memberikan penerangan itu kepada kami. Kami keluar dari ruangan ini, kami tidak mau kosong. Kami membawa satu firman. Kami akan setia Tuhan sampai akhir. Terima kasih untuk kesetiaan. Engkau tidak dapat menyangkali diri. Firman-Mu mengatakan, kalaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia. That's incredible. Terima kasih untuk kesetiaan. Saat ini kami yang lemah, kami yang boleh tergolong, masih jatuh bangun ini. Kami yang sering lupa akan kesetiaan kami. Kami angkat roti ini Tuhan bukan dengan kesombongan kami. Kami angkat roti ini kami memohon kemurahan. Ikat kami lebih lagi dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan yang terangkat. Saudara berdoa sendiri. Saya tidak tahu permasalahan saudara. Tapi biarlah saudara ngomong, aku mau setia kepada-Mu. Thank you. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Yes. Sebab tangan kasih. Rasakan tangan kasih Tuhan. Tersedia bagi. Oh, selalu tersedia. Selamanya kau cinta. Selamanya Yesus cinta Engkau. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban, hanya apapun permasalahan saudara. Kalau Anda sedang ada di persimpangan jalan pun, Tuhan mengetahui. Tuhan sedang meminta, doa kepada-Ku. Aku akan tunjukkan jalan. Biarlah lagu ini Tuhan bukan sekedar senandung kami yang keluar dari mulut, tapi keluar dari hati kami. Selamanya Engkau kami cinta, tolong kami. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Apa jawab-Mu? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. God, thank you. Ini cawan berkat di tangan kami.
yang akan semua menghampuskan, bahkan meruntuhkan semua kutuk-kutuk yang dilancarkan manusia secara sadar maupun tidak sadar kepada kami. Semuanya dibersihkan oleh darah Kristus. Engkau tempatkan kami di dalam berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk cawan berkat ini. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini merupakan cawan berkat yang merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Apa jawab-Mu? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan. Nyanyikan lagu ini. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku selamanya. Tersedia. Tersedia bagiku selamanya. Selamanya kau cinta. Hanya Yesus menjadi tempat jawaban. Tempat jawabanku. Hanya kau tempat ku berharap. Tersedia. Tersedia bagiku hanya kau ku cinta. Tangan kasih-Mu, tangan kasih tersedia bagiku selamanya kau ku cinta. I love you, Lord Jesus. Thank you for your faithfulness. And thank you for your faithfulness toward your people, God. You are awesome, God. We boast to know you, Lord Jesus. In your precious name, I pray. In Jesus' name, amen. Silakan saudara duduk. Weh, kok nyeret gitu. Halo semuanya. Perlu tes. Diperbaiki dia. Waduh. aku mau announce beberapa announcement untuk seminggu ke depan. Mungkin kau akan semua dibantu. What you been for? What you betting all your seconds on? What you gonna wish? You could undo when it's all said and done. Wish TikToks on the clock. Are you gonna want back when it stops? Yeah, we here right now. Boleh banget dicatat untuk Zoom ID-nya atau di foto. Untuk mau tahu info lebih lanjut lagi, boleh menghubungi Jennifer Gani, ada di sebelah kanan sana. Dan di sebelah kanan layar ada QR Code untuk bagi yang mau ada prayer request atau untuk mau didoakan, boleh banget untuk diisi formnya. Next please. Untuk general offering bisa melalui offline, untuk kotaknya ada di sebelah kanan pintu, dan melalui online untuk detail saya ada di screen. Tadi Om Hani udah sempat mention untuk seminar 7 gereja yang dilakukan setiap hari Minggu. Minggu depannya adalah pertemuan setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu, yes. Setiap hari Rabu, setiap minggunya sampai bulan Mei.
Minggu depan adalah minggu pertemuan ketiga, jam 7 malam di sini di Brisbane Road, dan juga boleh juga join melalui YouTube channelnya Rock Brisbane. Untuk yang ingin hadir, dipersilahkan untuk hadir 15 menit lebih cepat karena kita akan mulai jam 7 tepat. Next please. Okay. 2 minggu dari sekarang kita akan merayakan Mother's Day. Jadi untuk servisnya kita hanya ada satu servis, jam 9 pagi untuk internasional, offline di lokasinya di sini, dan juga online melalui YouTube channel. Next please. Terakhir, diharapkan, lupa, satu lagi. Untuk semuanya boleh banget untuk yang berkendara membawa mobil untuk reverse parking demi kenyamanan dan keamanan kita semua. I think that's all, thank you. Minggu, jemaat yang setia. Saya ini hanya mau... Yes, okay. Untuk tambahan hari Jumat ini untuk Casey family, I think this is not only this will be the mature family. I know there's a lot of young people in here, but I think it will be good that we are going to get together at 6:30. Only well, at the moment will be the first Friday of the month. It will be nice with every semuanya. Kalau yang bisa hadir nanti RSVP, because we are going to prepare for dinner. So Pastor Hani will be conduct the session. Thank you. Ya, spesifiknya saya kepingin ngundang semuanya ya hari Jumat ini jam 6:30 di tempat ini, karena kita akan bicara topik yang cukup unik, yaitu apa yang saudara harus lakukan setelah pertengkaran. Ya. Kalau Anda memiliki marriage yang enggak pernah bertengkar dan lain sebagainya, jangan datanglah ya. Karena enggak ada gunanya. Tapi kalau setelah pertengkaran, setelah disagreement itu, apa yang saudara harus lakukan, kita akan bahas tentang itu. Dan saya yakin percaya satu hal, bahwa ini akan menolong keluarga-keluarga kita ya, untuk menghadapi keadaan yang terlalu cepat berubah ini. Kadang-kadang anak kita bisa membuat kita suami istri menjadi tidak harmonis lagi, karena kita saling menyalahkan, ini salahnya siapa. Padahal kita tahu persis bahwa kehidupan manusia itu sangat dinamik sekali. Belum tentu kesalahan daripada ayah maupun ibunya. Ya, saudara, kita akan bahas tentang hal itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya minta kalau sudah hadir, tolong hubungi Ibu Sari untuk dipersiapkan makanannya. Lebih baik saudara juga bisa pot bless, ya, saudara bawa itu juga sangat menolong sekali. Ya, the Lord bless you. Yuk, bangkit berdiri. Hari ini agak panjang, tapi saya percaya saudara diberkati, kan? Amin. Oke, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat, double blessing daripada Tuhan. Kiranya Allah yang menjadi sumber damai sejahtera, sumber daripada sukacita, sumber daripada keharmonisan, yang telah memanggil kita semua untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia akan mempersiapkan kita, Dia akan meneguhkan kita, Dia akan mengokohkan kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan memberikan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dan Dia berjanji akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih hebat lagi mulai hari ini, sampai Yesus Kristus datang kembali yang untuk kali kedua ke atas muka bumi. Pulanglah di dalam berkat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mm-hmm.